إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق <applause> تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa ikhwani fid din jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Di antara kewajiban kita yang terbesar sebagai anggota keluarga, terutama sebagai orang tua, terlebih lagi seorang ayah kepala keluarganya, adalah memberikan pendidikan agama kepada keluarga kita, istri, dan anak-anak kita. Bahkan, inilah kewajiban terbesar. Seorang suami terhadap istri, dan seorang ayah terhadap anak-anaknya, ataupun seorang ibu terhadap anak-anaknya. Benar, kita berkewajiban menafkahi keluarga kita, memberi mereka makanan yang layak, memberi mereka pakaian, menyiapkan tempat tinggal, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia mereka. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Memberikan pendidikan agama untuk mereka. Inilah kewajiban kita yang terbesar untuk keluarga kita. Dan inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Ku anfusakum wa ahlikum naro wa nasu wal hijarah. Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'suna Allah ma wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Padanya ada malaikat-malaikat yang keras lagi kasar. Mereka tidak pernah menentang perintah Allah, mereka selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah tersebut. Apa maksudnya jemaah sekalian? Menjaga diri kita dari api neraka? Maksudnya bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu adalah perisai dari api neraka. Lalu apa maksudnya menjaga keluarga kita dari api neraka? Sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan Maksudnya adalah "alimuhum adibuhum". Berikan pengajaran ilmu agama kepada keluargamu, dan berikan tuntunan untuk beradab mulia, berakhlak yang baik. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka, memberikan pendidikan agama kepada mereka. Karena dengan mereka menjalankan ajaran-ajaran agama, Allah melindungi mereka dari api neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Tapi ketika mereka meninggalkan dan menyelisihi ajaran-ajaran agama, Allah pun murka dan akan memasukkan mereka ke neraka. Inilah tugas kita sebagai orang tua, tugas terbesar kita. Bagaimana mendidik anak kita agar memahami agama? Karena itulah kunci segala kebaikan. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Tentu pemahaman ini tidak datang dengan sendirinya. Harus ada usaha belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Berarti jemaah sekalian, ketika kita memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, kita sedang mengusahakan jalan kemudahannya untuk masuk ke dalam surga. Dan begitu pula sebaliknya, kalau kita tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, berarti kita tidak berusaha memudahkan dia masuk surga. Kita biarkan dia sulit masuk surga dan menjadi mudah masuk neraka. Naudzubillah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, anak-anak yang kita berikan pendidikan agama, kemudian mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, maka itulah sebesar-besarnya investasi kita, sebaik-baiknya investasi kita untuk masa depan, bukan masa depan di kehidupan dunia ini, tapi masa depan di kehidupan yang hakiki, kehidupan abadi di negeri akhirat, sebagaimana Allah ingatkan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, sama-sama beriman, maka kata Allah, "Kami akan satukan mereka kelak di hari kiamat." dan kami tidak akan menyanyiakan amalan mereka sedikit pun. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Maksud ayat ini kata para ulama, orang tua mungkin memberikan syafaat kepada anak. Atau sebaliknya, anak memberikan syafaat kepada orang tua. Dan syafaat itu jemaah sekalian, bisa jadi untuk penghuni surga. Yang derajatnya rendah, maka dengan syafaat ditinggikan derajatnya sehingga dia bergabung dengan keluarganya. Karena jemaah sekalian, surga itu memiliki banyak tingkatan, antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain seperti antara langit dan bumi. Tapi dengan syafaat, Allah satukan antara keluarga itu bagian dari nikmat surga. Dan bisa jadi juga syafaat itu untuk orang yang seharusnya masuk neraka dengan syafaat Dia selamat, dan bisa jadi juga syafaat itu untuk orang yang sudah terlanjur masuk neraka, tapi dengan syafaat Dia bisa keluar lebih cepat. Maka Allah mengabarkan kepada kita, orang tua mungkin memberi syafaat kepada anak, dan sebaliknya. Anak memberi syafaat kepada orang tua. Syaratnya, apa keimanan? Inilah pendidikan terpenting di dunia ini. Kita tanamkan keimanan kepada anak-anak kita, dan Rasulullah SAW mengingatkan kita, jemaah sekalian, anak adalah amalan yang tidak terputus kalau dia menjadi anak soleh dan mendoakan kita sebagaimana Sabda beliau. Ida matal insan in anhu amaluhu illa min salasatin. Apabila mati seseorang terputus amalannya kecuali tiga. Illa min sadakatin jariatin aw ilmin yuntafaubi aw waladin salihin yadulahu. Yaitu sedekah jariyah ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Apakah anak-anak kita sepeninggal kita adalah anak-anak yang soleh? Apakah mereka mendoakan kita? Maka apabila itu terjadi, itulah di antara yang mungkin menyelamatkan kita dari azab kubur. Bisa jadi, na'udzubillah, seseorang itu ditetapkan oleh Allah, akan mendapatkan azab kubur. Tapi dia selamat, berkat anaknya yang soleh, yang mendoakannya. Bisa jadi, orang tuanya akan dibangkitkan dalam keadaan sulit di hari kiamat. Tapi dia dipermudah oleh Allah, Dikarenakan ada anak soleh yang mendoakannya, inilah jemaah sekalian. Sesungguhnya, yang terpenting dalam hidup kita yang paling wajib atas kita, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anggota keluarga, memberikan pendidikan anak, dan juga jemaah sekalian, hendaklah usaha pendidikan itu disertai dengan doa dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena namanya pendidikan itu hanya usaha. Yang memberi hidayah adalah orang tua. Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua hanya berusaha. Oleh karena itu, agar Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita, perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mengajarkan kepada kita bagaimana para nabi dan rasul terdahulu berdoa untuk kesolehan anak-anaknya. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah sebutkan doa para Nabi. Di antaranya doa Nabi Ibrahim AS. baniya an na'budal asnam Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung-patung. Dari menyembah apapun selain engkau. Beliau juga berdoa رَبِّ wa Wahai Rabku, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, dan juga keturunanku, orang yang menegakkan sholat. Wahai Robku, terimalah doa kami. Ini jemaah sekalian diantara doa para nabi dan rasul. Dan rasulullah Wasallam bersabda, صَلَاةُ da'awatin, Mustajabatin la ada tiga doa yang pasti Allah kabulkan. Tidak ada keraguan padanya. Madhulum, wa wa walid. Doanya orang yang terzolimi, hati-hati. Jangan sampai kita menzolimi orang kalau dia berdoa kepada Allah agar kita dihancurkan. Pasti Allah kabulkan. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, doanya orang tua untuk anak, maka doakanlah selalu kebaikan untuk anak kita. Bahkan meskipun anak kita sedang nakal-nakalnya, meskipun kita sedang marah, emosi jangan sekali-kali mendoakan keburukan. Tetap doakan kebaikan, meskipun kita sedang marah, jangan doakan keburukan karena pasti Allah kabulkan dan kita yang menyesal. Jangan turuti emosi kita, tetap doakan kebaikan. Walaupun anak kita nakal, mungkin jamaah sekalian di masa hidup kita. Tapi karena doa kita setelah kita wafat, Allah berikan hidayah kepada mereka. Doakan selalu kebaikan. Jangan doakan keburukan. Begitu pula kita sebagai anak, hati-hati. Jangan membuat sakit hati orang tua kita, lalu orang tua kita nggak bisa ngontrol emosi, lalu mendoakan buruk kepada kita. Tetaplah, teruslah berbuat baik kepada orang tua kita. Dan mintalah doa orang tua kita. Karena doa orang tua pasti dikabulkan. Begitu pula jemaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya dalam pendidikan anak adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberi pengaruh besar karena anak akan mencontoh kita. Bagaimana bisa kita suruh anak sholat sementara sudah azan kita masih main HP? Kita masih menonton TV. Jadilah teladan bagi anak-anak kita. Disiplinkan mereka dalam beribadah. Contohkan, bukan hanya perintah, tapi contohkan kepada mereka. Dan juga jamaah sekalian, orang tua yang bertakwa, termasuk balasan atas ketakwaannya, Allah akan menjaga anaknya. Allah jaga anaknya dari keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Oleh karena itu, dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, alaihi masalam. Ketika Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan pagar demi melindungi harta anak yatim, ketika orang tua mereka wafat, mereka masih kecil, tapi Allah melindungi mereka dan melindungi harta mereka. Walaupun mereka masih kecil, belum bisa mempergunakan harta itu, tapi Allah lindungi hartanya. Tidak ada yang mencuri harta mereka, maka Allah menjelaskan kepada kita, "Sebab mengapa Allah melakukan itu." Wakana Abu Huma karena ayah kedua anak itu adalah orang yang soleh. Oleh karena itu jemaah sekalian ketahuilah sebaik-baiknya pendidikan keluarga, sebaik-baiknya penjagaan terhadap keluarga kita adalah hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketakwaan kita kepadanya, kesolehan kita. Wabillahi taufik. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Fa ikhwani fid din Jemaah salat jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Ketahuilah pokok pendidikan anak, dasar pendidikan anak itu ada tiga. Yang pertama, pendidikan tauhid. Dan pengajaran pokok-pokok keimanan. Dan akidah, keyakinan-keyakinan yang benar. Berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, pendidikan ibadah. Bagaimana cara sholat yang benar? sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana adab-adab dalam berpuasa. Bagaimana cara melakukan haji dan seterusnya. Yang ketiga, pendidikan adab dan akhlak. Bagaimana berakhlak kepada manusia. Dan bagaimana beradab dalam setiap sisi kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menyebutkan pendidikan-pendidikan ini di dalam banyak ayat dan hadis di dalam Al-Quran jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim Nabi Ya'qub dan para Nabi yang lain memberikan pendidikan anak wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa fala tamutunna illa wa antum muslimun dan Ibrahim memberikan wasiat dengannya kepada anak-anaknya begitu pula Yakub beliau berkata ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin wahai anakku sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama yaitu agama Islam Apa hakikat agama Islam? Menyembahnya kepada Allah dan tidak menuhankan selain Allah dan membenarkan hanya Allah yang berhak disembah serta menyalahkan dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai orang-orang Islam. Ini pesan seluruh para nabi dan rasul alaihi musallatu wasallam kepada anak-anak mereka untuk berpegang teguh dengan keimanan berpegang teguh dengan Islam sampai kapan sampai maut datang kepada kita karena itulah jaminan keselamatan Luqman alaihi salam jemaah sekalian beliau bukan seorang nabi beliau bukan siapa-siapa bukan pula sahabat nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam tapi Allah harumkan namanya dalam Al-Qur'an Sampai ada satu surat khusus dengan nama beliau Surat Luqman Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau memiliki untayan-untayan mutiara nasihat yang sangat indah kepada anaknya Dari banyaknya nasihat beliau Maka nasihat nomor satu adalah Ya bunayya la tushrik billah Inna la zulmun Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Karena sesungguhnya dosa syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Inilah jemaah sekalian, pendidikan pertama, pendidikan yang paling utama, yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, untuk mentauhidkan Allah, dan membersihkan keimanan, dari noda-noda kesyirikan, dan kotoran-kotoran kekafiran. Dan lihatlah, bagaimana Rasulullah SAW memberikan pendidikan akidah, kepada anak paman beliau, sepupu beliau, yang ketika itu baru berumur 9 tahun, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan kepadanya, ya gulam, ini u'allimuka ka kalimatin, wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah ya ihfadillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah selalu berada di hadapanmu. Maksudnya jemaah sekalian, jagalah Ketentuan-ketentuan Allah, apa yang Allah perintahkan, lakukan apa yang Allah larang, jauhi, maka Allah pun akan menjagamu dan selalu memberikan bimbingan kepadamu. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah kalau kamu butuh pertolongan mohonlah kepada Allah diajarkan dia untuk bergantung hanya kepada Allah yang satu saja jangan bergantung kepada siapapun selain daripada Allah ini anak sembilan tahun sudah ditanamkan akidah keyakinan dan keimanan ini kepadanya kemudian kata Nabi SAW, alaihi wasallam wa lam annal ummata law 'ala an yanfa'uka bi lam yanfa'uka illa bi katabahu Allahulaka. Ketahuilah, andai makhluk seluruhnya bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan bagimu. Walau ijtama'u 'ala bi lam illa bi qad 'alaika. Dan apabila mereka makhluk seluruhnya bersatu untuk menimpakan satu kemudaratan kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa menimpakan mudarat itu sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah mengering. Maksudnya catatan takdir sudah usai, tidak ada yang berubah. Anak sekecil itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada takdir. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan jangan kamu berharap walaupun seluruh makhluk ingin membantumu dan jangan pula kamu takut walaupun seluruh makhluk memusuhimu karena apapun yang menimpamu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan juga jemaah sekalian, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada setiap orang tua. Muru auladakum bis salati wahum hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa abna'u 'ashrin. Perintahkan anak-anakmu sholat dikala mereka berumur sepul, ber, dikala, mer, dikala mereka berumur tujuh tahun. Dan pukul mereka kalau nggak mau sholat di umur sepuluh tahun. Sepuluh tahun sebelum balik, maka disuruh pukul oleh Rasulullah Wasallam tapi maksudnya di sini adalah pukulan ringan, bukan pukulan berat. Cuma pukulan untuk sedikit mengingatkan agar dia sadar kewajibannya. Bukan pukulan berat, bukan pukulan yang Meninggalkan bekas tidak boleh. Dan pisahkan tempat tidur mereka di umur tujuh tahun. Jamaah sekalian, sudah kita biasakan mereka pisah tempat tidur di umur sepuluh tahun. Lebih ditekankan lagi, ini termasuk pendidikan adab. Ada adab dalam tidur, dan masih banyak yang lain. Satu lagi jamaah sekalian, kepada seorang anak kecil anak sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma ketika ayahnya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi ibunya ketika sedang makan bersama maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan kepadanya ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul wahai anak ucapkan nama Allah sebelum makan dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang paling dekat denganmu. Ini jemaah sekalian beberapa contoh pendidikan para nabi dan rasul alaihi wassalatu Pokok-pokok pendidikan untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita lebih semangat mengajari mereka urusan dunia. Jangan sampai kita lebih semangat dan lebih rela berkorban untuk mereka sekolah tinggi dalam urusan dunia, tapi kita abai dalam pendidikan agama. Ingatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna Allah yubgidu alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang cerdas, yang pandai, yang menguasai ilmu dunia, urusan-urusan dunia. Tapi pada saat yang sama, dia bodoh dengan urusan agama. Dia tidak mengerti urusan akhirat. Kalau dia pandai dua-duanya, bagus. Dia pandai urusan agama, dia pandai urusan dunia. Tapi kalau dia hanya pandai urusan dunia, dan dia bodoh urusan agama, dia termasuk orang yang Allah benci. Oleh karena itu, kita harus lebih semangat mengusahakan pendidikan agama yang terbaik untuk anak-anak kita, agar mereka menjadi investasi terbaik bagi kita di kehidupan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma ghafir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'awat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana hamdulillahi rabbil alamin